Halo men, gimana? Sobat Indomie? Oke men, gimana stok Indomie? Aman? Di depan saya akan membahas ini men ya. belum sembuh dari batuk ya. Ini saya akan membahas Mini GT ya. Lama saya nggak membahas Mini GT karena castingannya Mini GT itu terlalu masif men. Dan kalau nuruti castingannya nggak aman buat dompet. Karena tiap bulan pasti dia keluarin seri-seri baru dan varian-varian baru ya. Ini kebetulan saya dapat murah under 100 ya ini. Ini karena ada minus dan minor defect atau apa ya, kayak gitulah. Dan saya dapat yang murah ini saya seneng ya. Ini yang Mazda lagi men, Miata kemarin ya. Miata yang Mikro Turbo. Piaggio Mikro Turbo ya. Yang MX5 yang pop up kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita bahas yang Mini GT ini ya men, yang versi murah meriah dan sangat apa ya, sangat terjangkau harganya, terjangkau glosor pokoknya men. Dan ini warna merah cukup cakep ya. Ini ada tulisan, kita majukan dulu. Kita majukan. Oke men, ini ada tulisannya apa rek? Mazda Miata MX5 ya, classic red. Headlight up. Oh, yang gini men. Dan soft top ya. Ini ada gininya tapi ini nggak bisa dilepas ya. Soft topnya ini nggak bisa dilepas karena bukan bukan yang bisa dilepas kayak si Hobi Japan kan ada kayak gini ya. Ini yang versi fake-nya ya, untuk topnya, untuk cup atasnya itu yang versi keras men, nggak bisa dilepas ya. Langsung aja men, kita lihat seperti ini ya, atasnya seperti ini, 361 wis pokoknya kayak Mini GT lainnya lah. Dan Mazda Corporation Profile seperti itu ya, pokoknya segini lah. SM dan LM bola rasanya bocor. Dan kita langsung buka men, seperti gimana, saya penasaran, ini baru mendarat dan cukup oke. Merahnya tuh cukup kayak lombok rel. Dan seperti ini men, cukup. Oke lah. Dan kita lihat men, kita lihat sekilas. Ini plastik ya, ini rooftopnya tuh plastik ya. Cukup ajib. Nah ini minor defectnya ada di lampu sama di sini men. Ini sudah dibutak ya, karena ini lepas. Dan oke lah, dengan harga yang murah kita lah dapat item lucu ini ya. Karena nggak tahu kenapa saya kok suka Miata ya, karena ini fitur ininya men. Ini yang Eunos kemarin sudah saya bahas juga, yang Mini GT. Dan kita bahas yang ada atapnya men, kemarin kan yang roster ya. Yang Mini GT putih sudah, yang Piaggio Mikro Turbo juga sudah. Dan kita bahas yang versi ini men. Langsung saja kita lihat dari dekat men, cekidot men. Oke men, kita lihat dari matanya dulu ya, si beloknya ini. Cukup terlalu belok ya. Nah seperti ini men, beloknya tuh cukup terlalu lebar ya. Ini misnya di sini loh lah, defect lampunya ini ada mis seperti itu men. Dan seperti ini ya, ini satunya nggak mis ya kayak gitu. Dan emang rego murah ya loh, selamat rek. Dan ini sih kayak gitu, itu nggak ada lambangnya ininya si Mazdanya depannya. Dan ini lampunya juga sama ya, dari Mika seperti itu men. Dan ini mulutnya seperti ini, nggak ada ini ada dendanya cuma hitam kayak gitu ya, nggak ada model kayak pendinginnya radiator apa-apa lah gitu, yang warna putih silver. Dan warna merahnya cukup ajib. Ini ada tulisan yang kecil men, apa ya sih, kita lihat cara dekat lagi. Tulisannya Mazda men ternyata. Segitu itu ya. Dan kita lihat ini ada apanya ya. Catnya ini ya, catnya gelembung ya. Murah kok, nggak protes ya. Dan seperti ini ada wipernya seperti ini nyatu dengan kacanya ya, warna hitam. Dan ini ada penyemprot airnya seperti itu. Dan seperti ini men, cukup simpel ya. Dan velgnya nih, ini lumayan oke lah. Sekarang ini ada tulisan Mazda ya mungkin. Dan ini rodanya, karetnya seperti ini men. Dan kita lihat lekukannya seperti ini, seperti Mazda-Mazda kemarin ya kita bahas. Ini ada spion sennya ya. Dan seperti ini, ini gagang pintunya seperti ini digital. Dan ini aslinya bisa dibuka ya, kalau mobil aslinya tuh. Dan ini seperti ini men, untuk velgnya tuh palang 6 ya, palang pintu deh. Dan seperti ini, cukup simple, tapi ini setir kiri men ternyata.
dan ininya bolong. Nah, ininya bolong, ininya listnya warna hitam ya di kacanya. Dan ini setir kanan seperti itu ya, tumben dengaren. Ini agak lumayan detail ya, setirnya juga. Nanti kita lihat secara dekat, dan ini tetap ya. Spionnya nggak ada reflektornya, dengan karet men. Ini karet, karet-karet lunak gitu ya. Dan kita lihat seperti ini men. Ini ada seinnya juga, bagian belakangnya lumayan rapi ya. Seperti ini warna orange ya. Nah, seperti itu. Dan tulisan nyata, men. Ini tulisannya kecil-kecil, kita lihat lagi. Kecil ya pokoknya. Nyata juga ya. Di sini ya Mazda, men. Seperti itu. Ini sepertinya ada orange-nya ya, seperti ini. Dan di kayak pengisian bahan bakar ya. Ini modelnya belakangnya kayak gitu. Dan ini mungkin kayaknya bisa dicopot ya, atau gimana. Atau emang fix. Atau bisa dibongkar, gimana bisa dibongkarnya. Nanti saya nggak bongkar-bongkar ya, karena ini cukup lucu, karena ini dari plastik ya ininya. Dan seperti ini men. Knalpotnya gede ya. Ini di patafrik ya, di patafrik di mana dikasih glutek men, supaya dia kayaknya lepas kayak gitu ya. Dan daripada dilem, mendingan dikasih glutek men. Dan kiri kanan hampir sama ya untuk detailnya, seperti itu. Wah, ini meletot ya. Untuk bannya biasa, mini GT men, regane murah, delosor, ojo nyar, jangan minta detail yang sangat oke, karena ya sesuai budget men. Kalau yang suka nyata bisa ambil ini ya, ini versi murahnya dari kemarin Pico ya. Dan seperti ini men. Nah, dalamnya seperti ini, lumayan lah ya. Ini ada detailing cetakannya untuk dashboardnya seperti itu men. Ini setir kanan seperti itu ya, lumayan detail. Dan nggak ada pion tengahnya seperti biasa. Dan ini dua seat ya seperti itu, hitam tok, pokoknya nek mini GT lah inilah. Wis gak oleh protes rek. Dan seperti ini men. Cukup oke lah dengan harga berapa ya. Nanti linknya saya kasih di deskripsi ya, kalau saya dapat murah, maksudnya ada harga murah yang miring di bawah PO, saya kasih di link deskripsi langsung sikat men, karena ini cukup ajib ya dengan harga murah. Tapi detailnya lumayan lah untuk castingan Miata MX5 ini. Dan ini untuk reviewnya seperti ini men. Dan seperti ini ya, oke lah, cukup oke untuk harga segitu. Dan worth it lah untuk dibeli. Oke men, mungkin kayak gitu ya untuk reviewnya tuh, cukup simple karena mobilnya juga simple juga. Dan nggak ribet men, mobilnya tuh seperti ini ya. Dan kita lihat seperti itu, cukup ajib. Saya rekomend ini buat beli yang budget terbatas, tapi senang Miata yang mata beluk. Ini bisa disikat, dan ini sudah ada rooftopnya ya, rooftopnya seperti itu men. Mungkin cukup sekian, dan thank you yang belum subscribe bisa subscribe. Sampai jumpa di next episode, kita review-review lagi yang lebih mantap, dan banyak item yang belum saya review. Oke, thank you dan bye-bye.